Wes. Vlog pengiriman pule ke Kalimantan. Ini besar banget, guys, tapi enggak apa-apalah. Walaupun untungnya sedikit, yang penting pembelinya seneng, pembelinya suka, pembelinya minat, pembelinya bisa order lagi. Pengiriman pohon pule ke Kalimantan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa. Peace. Semoga yang nonton channel ATP Bas hidupnya selalu bahagia dan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo everybody, selamat datang nih guys di channel Ade Bebas. Nah, kali ini mau ngirim paketan pule guys ke Kalimantan Utara, ke tempatnya Pak Supirmanto. Nah, mungkin mudah-mudahan ya Pak Supirmanto nonton nih channelnya Ade Bebas. Tapi buat para teman-teman yang nonton channel ini barusan, selamat datang dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini buat Pak Supirmanto. Nah, ini guys. Ini saya kasih bonus. Kan pesennya 5 nih. Ada 5 pule, pohon pule 5. Ini saya kasih bonus bintaos. Bintaos itu jalitri atau mentaos. Ini bonusnya ini, guys. Ini sengaja saya kasih emas-emas pas bawah akarnya, ini kasih emas-emas, yaitu gedebok, saya irisin, kasih air, nanti dimasukin ke sini. Dan ini apa, ini guys ya, yang belum paham nih, pohon pule walaupun di sini subur tetap saya nolkan. Nah, ini tetap saya, nanti saya nolkan. Ini caranya kayak gini nih, saya nolkan seperti ini. Monggo, mari disimak nih. Jadi untuk kambiumnya biar apa namanya, walaupun di sini subur, tapi kalau kirim pohon pule itu tetap daunnya harus dinolkan, disisain sedikit saja. Nah, ini guys, dinolkan seperti ini ya buat Pak Supirmanto. Mudah-mudahan menonton channel ini, dinolkan. Caranya disisain sedikit saja. Kalau misalkan ini daun yang sedikit itu tiba-tiba kuning ataupun gimana, tetap dinolkan saja, langsung dipotongin. Ini saya nolkan semua. Dan cara nanemnya nanti kalau sampai di Kalimantan Utara, ini tetap nanemnya harus pasir, bawahnya itu pasir. Jadi dikeduk tanahnya dibuang, kasih pasir bawahnya, masukin ini dibuka dulu, masukin pasir. Pacar pertama nyiramnya itu harus airnya harus banyak banget. Nah, terus atasnya juga harus pasir. Dan ini memang nanti tetap ini kering, ini nanti kering-kering. Tapi biasanya itu tumbuhnya di sini-sini itu tumbuhnya. Ini di sini sudah subur, tapi tetap kalau kirim pohon pule tetap harus dinolkan. Nah, begitu ya caranya ya. Mudah-mudahan Pak Supirmanto melihat channel ini. Ini pengiriman dari Jogja ke Kalimantan Utara. Estimasi paling sekitar 2 minggu sampai 2 mingguan sampai 3 mingguan. Tapi tidak apa-apa. Soalnya ini aman lah. Ini bawahnya itu dikasih emas-emas ya, sejenis kayak gedebong pisang, dikasih air ya, terus dibungkus seperti itu. Ya, untuk anunya kita lihatlah cara bungkusnya nanti. Seperti itu dulu ya guys. Nah, terima kasih buat Pak Supirmanto, mudah-mudahan nonton channel ini. Dan ini bonusnya jalitri atau mentaos ini. Bonusnya jalitri atau mentaos. Ini juga sama, nanti kalau ditanam medianya pasir. Ini mudah hidup guys, tanaman yang saya kirim ini mudah hidup. Jadi adapun untuk kehidupannya itu ya, setelah ditanam ada yang 2 minggu, 3 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Tapi gampang untuk hidupnya kalau untuk pohon pule dan jalitri ini. Seperti itu dulu ya guys, ada salah-salah kata mohon maaf. Kali ini mau bungkus pohon pule kirim ke Kalimantan Utara, tepatnya
Kabupaten Bulungan. Bulungan. Oke, begitu dulu ya. Pak Supirmanto, salam sehat buat keluarga dan semuanya. Buat yang nonton channel Ade Bebas, jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang pengen minat pohon pule, ya silahkan. Nomor WhatsApp-nya ada di layar kaca, di deskripsi juga ada. Jadi pohon pule itu tanaman pembawa hoki katanya ya guys. Biasanya ini ditanam di depan rumah, halaman, atau kantor-kantor. Ini bagus untuk perindang karena daunnya tidak mudah rontok. Oke, seperti itu dulu. Mari dibungkus. Dibungkus.
Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi.